بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. رجم أسكاليان كتابتني belajar bersama-sama petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun sebuah rumah tangga. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan ilmu yang bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Para jemaah sekalian, problem rumah tangga ini semakin hari semakin tak bisa dibendung. Seiring dengan semakin memudarnya ilmu pengetahuan Islam, semakin kecil pengetahuan seseorang terhadap Islam, maka konflik itu semakin membesar. Ibarat timbangan, tak mungkin dua-duanya itu akan tinggi semuanya. Mesti salah satunya ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ketika ilmu itu rendah, pengetahuan terhadap Quran dan hadis itu semakin mengecil, maka timbal baliknya adalah problem dia semakin membesar. Karena la salaha illa biddin, tidak ada kebahagiaan kecuali melalui dengan Islam. Faman yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah yang mendapatkan fawzan 'azima, kesuksesan besar. Jadi kesuksesan, kebahagiaan, tidak ada jalan lain kecuali melalui Islam. Ini kunci utama. Tentu dapat diperoleh dengan kita mempelajarinya, lalu mengamalkannya, lalu mensosialisasikannya. Jika tidak, maka innal insana lafi khusrin, manusia akan berada dalam kerugian. Iman, itulah ilmu. Mempelajari ilmu, mempelajari Quran, sunnah, kita berusaha mengamalkannya, mensosialisasikannya, maka itulah artinya kita berislam dengan benar. Dan itulah kuncinya. Jika itu berkurang, maka problemnya pun akan semakin membesar. Ternyata para jemaah sekalian, problem rumah tangga ini pun bukan hanya ada pada mereka yang jauh dari ilmu, jauh dari ibadah. Ternyata ini pun terjadi, problem ini pada mereka, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang selama ini aktif belajar di pengajian-pengajian. Aktif di pengajian-pengajian, istrinya juga aktif di pengajian. Tetapi problem rumah tangga dia sama saja dengan orang lain.
ternyata masih ada banyak kekurangan yang ada di situ. Ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Hingga dalam satu waktu, tiga keluarga yang konsultasi sama saya, tiga-tiganya bercerai. Jadi tiga keluarga yang konsultasi di Masjid Al-Fatah hari itu, tiga-tiganya ruwet sama istrinya, berantem sama istrinya. Tiga-tiganya bercerai akhirnya. Saya nggak habis pikir, tapi itulah yang terjadi di masyarakat kita. Untuk itu, kalau kita perhatikan di ayat-ayat Al-Quran, di hadith-hadith Rasulullah SAW, itu banyak didominasi gaya bahasanya. Kalau dalam bahasa Arab namanya khitab, yang diajak bicara oleh Allah dalam ayat-ayat itu, oleh Rasulullah SAW dalam hadith-hadith itu, paling banyak diarahkan kepada kaum laki-laki. Dan saya melihat dalam kasus-kasus orang yang konsultasi sama saya melihat memang problemnya banyak di kaum laki-laki. Banyak di masyarakat kita pun cenderung akhirnya menyalahkan sosok perempuan. Kalau saya melihat, tidak. Banyak masalahnya di laki-laki sebetulnya. Cuman terkadang seorang ustadz itu akan berbicara sesuai dengan siapa yang di depan. Rata-rata pengajian ini volumenya ibu-ibu. Jadi sehingga kalau bicara keluarga terkesan ibu-ibunya yang salah melulu. Padahal sebetulnya kalau pandangan saya, yang salah adalah laki-lakinya. Laki-lakinya jarang di pengajian, ya sudah ibu-ibunya yang di depan dia. Kita bicara tentang laki-laki di depan ibu-ibu, ya nilai dakwahnya kurang. Kan gitu kan? Nggak ada upaya untuk perbaikan akhirnya. Karena dia akan merasa dipuji. Tapi kalau kita bicara dengan laki-laki, ya kita bicara laki-laki. Ya inilah tema kita hari ini insya Allah. Kita akan mengurai bagaimana petunjuk Rasulullah, bagaimana petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah SAW dalam kita membangun rumah tangga. Makanya pernikahan ini diibaratkan dengan istilah rumah. Bahasa lain bahtera. Suatu hal yang abstrak digambarkan seakan-akan itu hal yang real. Seperti Islam digambarkan dengan sebuah bangunan. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima pilar. Jadi seakan-akan dicontohkan Islam ini kayak bangun rumah kamu. Kamu bangun rumah harus ada pilar-pilarnya. Menikah itu Anda mau bangun rumah. Digambarkan seperti itulah rumah tangga itu. Sehingga banyak hal yang harus diperhatikan dalam membangun rumah itu. Apalah artinya rumah yang besar, tetapi kalau di dalamnya tak ada keharmonisan di situ. Tapi ada sebuah rumah petak yang sangat kecil, bahkan sangat kecil sekali. Bagi pemiliknya, ini jauh lebih nyaman dari rumah yang di Pondok Indah, di Menteng, Pak. Karena dia mendapatkan kebahagiaan di situ. Hari ini kita akan mencoba dalam waktu yang singkat. Bagaimana petunjuk Rasulullah SAW, para sahabat dalam membangun sebuah kebahagiaan. Intinya, seperti tema yang saya buat,
hadiahkan kepada istri Anda sekuntum mawar merah atau mawar putih, jangan dikasih durinya. Duri itu ada. Gak mungkin mawar itu gak ada durinya. Ada, yang gak ada durinya ada. Tapi mawarnya kecil, Pak. Murahan, 2.500 di tukang buah, Pak. Di tukang bunga, Pak. Iya, tahu kemarin lusa saya beli, kok. Kecil, 5.000 atau apa harganya. Murah sekali, gak ada harganya. Kalau yang warna-warni 10.000 harganya. Gak ada harganya. Gak ada durinya. Pak, ini gak ada durinya, Pak. Gak ada durinya. Tapi kalau cari yang mahal, berduri, dan bunganya bagus sekali. Jadi, bicara mawar, pasti bicara duri, Pak. Gak mungkin mawar itu gak ada duri. Tapi, lihatlah buah bunganya, jangan lihat durinya. Ini perumpamaan di rumah tangga kita. Yang kedua, jadilah kita penjual durian dan penikmat durian. Apa yang ada di benak penjual durian dan penikmat durian, Pak? Apa yang dilihat? Dia tak akan melihat duriannya ini. Durian nggak akan dilihat, Pak. Kalau orang Saudi melihatnya apa? Durinya, gila kamu makan buah berduri begini. Megangnya doang berdarah tangan kita. Buah apa ini kayak kulit buaya? Salak. Itulah. Lihatlah isinya, dalamnya. Jangan lihat durinya. Duri itu pasti ada. Nggak ada buah durian tanpa duri. Nggak ada, nggak mungkin. Kata ibu-ibu kemarin, Ustaz, kita ini mau milih Ahok. Tapi nggak melihat Ahok, tapi ngelihat pasangannya. Oh gitu, Bu? Iya. Kalau gitu, kalau di depan ada mie ayam, ibu bilang sama tukang mie ayam, Pak, saya beli mie ayam, tapi nggak pakai mie ayam. Pakai pasangannya aja. Apa pasangannya? Apa nama ini? Sumpitnya. Nanti saya yang nyodok ke matanya dia, ya, sumpitnya. Jadi satu hal yang nggak bisa dipisahkan. Jadi jangan melihat durinya. Kasihlah sekuntum mawar merahnya. Mawarnya yang kasih, durinya tetap ada. Kedua, yang kita lihat mawarnya, buahnya, jangan duriannya. Kalau Anda melihat durinya, selamanya Anda nggak bakal nyolek. Ya, selamanya Anda nggak bakal nyolek. Berduri. Begitu seterusnya contoh-contoh yang ada. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah, apa dasar kita dulu membangun sebuah rumah tangga? Kenapa Anda menikah sama dia? Kenapa Anda menikahi dia? Dia cantik, si perempuan nilai ganteng, pekerjaannya mapan, keluarganya oke, ini itu yang lain. Apa? Ini? Kenyataannya apa, Pak? Hah? Kenyataannya yang paling banyak ya ini. Ya kan? Ya kita jujur sudah. Kenyataannya menikah apa? Ini. Ini dasarnya sudah. Nggak, saya menikah karena agama. Ada, kita nggak memungkiri itu. Ada. Tapi berapa persen?
Kan menikah ngelihat cantiknya dia, ngelihat tubuhnya dia yang seksi, ngelihat pekerjaan, ngelihat keluarga, sisi kemapanan. Lalu apa akibatnya kalau menikah karena dasar ini? Rumput tetangga lebih hijau, Pak. Saya justru apa namanya capek ditanyain ibu-ibu itu. Suami saya selingkuh, Ustaz. Dicapek. Terakhir kemarin, Ustaz, saya punya teman mau nanya langsung ke Ustaz, takut. Saya disuruh. Suami saya ternyata menikah lagi. Terus, Bu, sempat ketemu sama istri kedua. Istri kedua siap dicerai. Dia stres. Saya jawab apa? Biarin aja, Bu, nikah lagi. Repot amat ibu sih. Ya, Ustaz. Orang sedih tambah ditambahin sedih, Ustaz. Ada lagi, Ustaz, suami saya selingkuh. Akhirnya dia main di hotel, di kamar hotel. Terus begitu pertanyaan ibu-ibu. Kenapa sih? Karena dasar menikahnya cantik, Pak. Sehingga ketika istrinya punya anak satu, dua, ya udah melar. Perempuan bukan kayak laki. Laki-laki tetap aja kelihatan laki. Perempuan kalau sudah menikah, sudah beda, berubah semua. Dia berubah semua. Jadi kalau prinsipnya cantik, ganteng, harta, kata Rasulullah, jika seseorang menikah li jamaliha, asallahu an yudhiba jamalaha. Karena kecantikannya, mudah-mudahan Allah menghilangkan kecantikan perempuan itu. Menikah karena harta, mudah-mudahan Allah menghilangkan hartanya dia. Rumah tangga yang dibangun atas prinsip ini, lahirnya apa, Pak? Ngeri, Pak. Lahirnya ini, Pak. Lihat, ini surat At-Taubah. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah. Apakah yang membangun bangunannya atas dasar ketakwaan dan keridhaan dari Allah? Khairun, lebih baik. Amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har, dari seseorang yang membangun bangunannya di tepi sebuah jurang. Fanhara bihi fi nari jahannam. Jadi jurang yang curam, lalu dia terjatuh ke dalam neraka jahannam. Wallahu la yahdil qawma zalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum zalim. Apa maksudnya ini, Pak? Apa maksudnya? Lihatlah. Assasa bunyanahu, membangun bangunannya. Apa dasar pijakan dia membangun bangunannya? Ada dua di sini. Yang pertama ketakwaan, yang kedua tidak. Bukan takwa. Orang yang membangun bangunannya bukan di atas dasar takwa, seperti orang bangun rumah di samping jurang, Pak. Di mana? Enggak lama. Ya, enggak bakal lama sudah. Kalau toh dia lama, enggak ada kebahagiaan. Enggak ada kebahagiaan di rumahnya. Sendiri-sendiri itu. Kita aja yang melihat di luar bahagia ya rumahnya. Bahagia dari mana? Membangun rumahnya bukan atas dasar takwa kok. Tak akan bahagia dia. Tak akan mendapatkan kedamaian, ketentraman. Masuk rumah, seakan-akan dia masuk problem baru. Pulang kerja, masuk rumah tambah suntuk. Makanya pulang kerja, masuk rumah, mandi, langsung tidur.
Kalau duduk kelamaan sumpek dia, nggak dapat kebahagiaan. Istrinya sama, maunya keluar, ya arisan, ya ini, ya macam-macam. Dia membangun rumahnya bukan karena takwa, bukan karena ridho, Pak. Tapi karena cantik, mapan, seksi, ganteng, teman sekantor. Apalagi membangun rumah tangganya atas dasar maksiat. Apa itu? Pacaran, berzina, hamil, dinikah. Membangun rumah tangganya atas dasar zina. Na'udzubillahi min dzalik. Hasilnya ubahnya di masyarakat perceraian. Yang enggak cerai dikit, yang banyak cerai. Kenapa? Ya dulunya zina. Na'udzubillah. Lihat perumpamaan Rasulullah, perumpamaan Allah ini. Ini Allah yang bikin perumpamaan. Bangun rumah di tepi jurang. Nanti di akhirat, anggap rumahnya dia enggak longsor. Anggap dia tak longsor rumahnya. Tapi nanti di akhirat nyemplung ke neraka semuanya. Tapi ya berapa persen yang tak kena longsor? Rata-rata kena longsor semuanya. Jadi seorang anak muda datang ketemu saya ke Al-Fatah. Dia konsultasi atas perilaku istrinya. Melawan, membantah. Luar biasa perlakuan istrinya terhadap dirinya. Dia cerita sama saya sambil menangis. Pertanyaan pertama saya yang saya sampaikan sama dia, "Mas, nemu di mana, Mas?" Ya bahasa saya nemu, Pak. Kan lihat perilaku perempuannya begitu. Nemu di mana, Mas? Tahu nemu, Pak, bahasa Jawa. Dapat di mana, nemu di mana kamu, Mas? Dia dulu anak buah saya supervisor. Dia SPG-nya yang di toko-toko. Oh, Anda dapat di boleh-boleh, silakan, lihat saja enggak apa-apa. Lo Anda nemunya di situ, Mas. Kaget dia. Oh gitu Pak Ustadz ya? Ya iya. Lah Anda nemunya di pinggir jalan, boleh-boleh ngelihat, gak apa-apa, gak beli, gak apa-apa. Silahkan lihat saja. Nah, itu yang Anda pilih. Gimana Anda mau cari kebahagiaan? Lihat, alas juruhin har. Dia di tepi jurang. Ini dasar pijakan. Lalu sekarang udah terlanjur, Ustaz. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah perbaikan. Itulah namanya taubat, kembali kepada Allah. Pindah rumahmu dari samping jurang ke tempat yang aman, Pak. Itulah taubat. Jangan di samping jurang lagi. Kita harus taubat dari semua sisi. Ini pijakan dasar. Ya, waktu kita sempit. Ya. Nanti kita diskusi aja. Ini poin pertama. Lalu ini enggak saya terjemahkan karena lumrah lah ayatnya umum ini. Lalu ketika rumah itu dibangun, siapa yang tanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Laki-laki? Teori. Iya kan? Teori, Pak. Kalau di luar rumah, laki-laki. Di dalam rumah? Ayo. Makanya suka disebut apa? Menteri dalam negeri. Plus merangkap menteri keuangan. Nah, nanti kita lihat konsekuensi kalimat ini apa. Itu teori itu semua. Laki kepala rumah tangga di luar.
Dalam rumah. Kucing anggora. Ya kan, kalau enggak saya ngomong kelinci. Segalak-galaknya laki-laki kalau ngomong di depan istrinya. Orang Jawa Timur bilang kutuk, kata orang Jawa Timur, Pak. Waduh. Saya bimbing seorang orang milik polisi, polisinya bagian ini lagi, buser. Buru sergap. Busernya di Senen lagi, Pak. Wah, biangnya itu. Senen situ tempat operasinya dia buser. Wadahnya kuwede. Ngobrol sama istrinya. Ya, kelinci, Pak. Ya begitulah. Gimana rumah tangga kalau dibangun itu? Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Satu kaum tak akan beres urusannya kalau yang memegang kendali itu cewek. Enggak beres, Pak. Ini Nabi yang ngomong, bukan orang barat. Satu kaum enggak akan beres urusannya selama yang memegang itu cewek. Rumah tangga Anda, kita semua enggak akan benar, tak akan terjadi keluarga sakinah, Pak. Ya. Enggak akan terjadi. Kapan? Ketika yang memimpin itu perempuan. Enggak bisa. Tanggung jawab sepenuhnya adalah ini yang kata Rasulullah. Kata Allah bilang, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki yang memimpin perempuan, bukan perempuan yang memimpin laki-laki, bukan. Laki-laki yang mengatur. Laki-laki yang mengendalikan. Laki-laki yang mengurus semuanya, semuanya. Kenapa? Ada dua alasan. Itu alasannya yang merah itu. Pertama, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Karena Allah lebihkan laki-laki daripada perempuan. Sisi mana? Fisik, akal, agama. Kok akal agama? Ya, nanti kita lihat. Pada poin pembahasan unsur kelemahan pada perempuan. Apa titik kelemahannya wanita? Allah kasih kelebihan laki-laki. Fisiknya. Yang kedua, akalnya sempurna. Agamanya lebih baik, lebih banyak. Yang kedua, alasannya wa bima anfaqu min amwalihim, karena infak yang diberikan seorang suami laki-laki kepada perempuan. Ini yang menjadikan laki-laki itu pemimpin. Utama, ya, utama. Pemimpin tunggal dia dalam rumahnya. Karena ini pelajaran yang kita ambil apa? Berarti yang bertanggung jawab pada sisi infak, nafkah keluarga itu laki. Perempuan, kalau saya ngomong sama ibu-ibu, perempuan apa? Ngabisin duit. Loh, kalau perempuan kerja, Anda merusak tatanan syariat. Perempuan kerja, ngerusak tatanan syariat kamu. Anda boleh bekerja, tapi pekerjaan sampingan. Pekerjaan utama Anda adalah rumah tangga itu. Apalagi sampai ngantor, ini yang saya maksud. Ngantor, kerja kantoran, apa sebagainya, Anda merusak tatanan syariat Islam. Anda merusak Al-Quran. Anda merusak tatanan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Gimana keluarga? Rusak, Pak. Sudah lihat aja. Ya. Ini yang harus kita camkan. Bahwa pengemudi ngendali utama adalah rijal. Laki-laki beneran. Karena faktor ini. Apa dasarnya? Satu dasar ini ayat. Kemudian lihat sabda Rasulullah SAW,
Rasulullah SAW mengatakan di hadis itu, di hadis ini nih saya terjemahkan, andai dia terluka, maksudnya suami, lalu anda yaitu istri menjilatnya atau lehernya berdarah atau mengeluarkan nanah, lalu anda menjilatnya, anda belum melaksanakan haknya. Ini suami. Sampai seperti itu, iya, ini sampai seperti ini. Artinya suami pemimpin. Ya, nanti silakan diminta di copy enggak apa-apa. Suami pemimpin sudah. Jangan dibalik, Pak. Anda balik rusak Anda. Rata-rata di masyarakat dibalik, Pak. Ya, rata-rata di masyarakat dibalik. Apa itu bentuk balikannya? Yang berinfak artinya akhirnya si istri. Yang berinfak istri. Akibatnya Anda mau beli kolor minta izin sama istri Anda. Gak bisa dipungkiri. Anda mau beli apapun nanti dulu saya minta izin sama istri saya. Ya enggak, Mas? Anda mau beli apapun sudah pasti Anda ngomong minta izin sama istri saya. Mana Anda? Anda laki apa bukan? Itu cewek juga. Apa saja. Ada seorang laki datang ke kantor saya, ke penerbitan saya. Ustaz, bukunya bagus ya anak-anak. Oh iya. Anak saya senang ini. Udah ambil aja Mas, saya bilang. Nanti dulu deh Ustaz, saya minta izin sama istri saya. Astagfirullahaladzim, buku cuma 20.000, 25.000, minta izin. Ya kan? Ini fenomena. Loh, kita kan mau ngajak musyawarah. Musyawarah berbeda dengan bahasa Anda. Masa 25.000, 50.000, 100.000, 10.000 Anda minta izin sama istri. Anda mau beli celana dalam, ngomong dulu sama istrimu. Ini satu fenomena. Fenomena yang kedua, apa? Anda dijadikan sebagai orang yang mirip seperti penjara. Ya, maaf kalau bahasa saya blak-blakan ya. Saya ngomong blak-blakan aja. Gak usah bahasa halus-halus. Anda kayak penjara, Pak. Apa itu? Anda cuma dikasih jatah uang makan sama transport. Iya kan? Suatu hari saya habis nganter anak-anak sekolah, beli nasi kuning. Ada suami istri situ. Bu, nasinya. Oh iya. Bu, ini saya bawa tempat. Ngomong sama penjualnya kan halus kan. Saya nengok ke suaminya. Mana? Keluarin dari situ. Digentak suaminya. Ya, diam suaminya. Kelinci sudah. Nih. Tahu tepak makanan buat anak SD itu, Mas? Bukan Tupperware. Tupperware mewah. Ini biasa yang murah-murah itu loh, Mas. Bekas apa? Bekas es krim apa ya murah-murah itu. Itu. Mana? Digentak suaminya. Keluar. Bu ini, Bu, taruh ini. Halus ngomong sama pedagang. Nengok dikit halus, nengok dikit galak. Dia begitu. Jadi nengok halus, nengok galak dia. Kasih. Bu, lauknya dipisah ya. Oh ya. Ikuti, pakai ini, pakai ini lah, selesai. Udah nih, berangkat sana kerja. Gak ngomong A, gak ngomong B. Saya di belakang pegang dada. Ini kalau saya kremes kamu. Aduh, pegel saya ngeliat. Kerket-kerket saya. Ya, ya Allah tuh laki, aduh. Diem. Belakang kerja. Terus, kata yang jual, nasi kuning apa? Zaman sekarang Pak ya, beda. Ibu-ibu ini bisa ngomong. Lihat ini yang jadi pemimpin siapa ini?
fenomena loh. Fenomena ini. Subhanallah. Jadi ar-rijal qawwamun 'alan nisa, laki-laki pemimpin. Andai laki-laki mengeluarkan nanah dari tubuhnya, perempuan jilatin tuh nanah, belum melaksanakan tugasnya. Sekarang tuh laki yang jilatin keteknya tuh perempuan akhirnya. Apalagi bapak cerita kasus waris. Aduh, pegel kuping, Pak. Apa itu? Suaminya wafat, dikuasai hartanya oleh istrinya. Kenapa? Karena selama ini memang dia yang berkuasa. Bahasanya dia apa? Saya punya andil di rumah ini. Saya kan juga memiliki rumah ini. Saya kalau ditanya 1000% saya gak percaya. Sudah. Maaf kalau saya terlalu keras. Kenapa? Ini pengalaman saya, Pak. Dari kasus mulai Aceh sampai Papua, Pak. Ini kasusnya. Kenapa perempuan jadi kepala rumah tangga? Rusak semuanya, Pak. Akibatnya apa? Berentet semuanya. Anda tak berani negor kalau istri Anda salah. Istri Anda salah, istri Anda tak pakai jilbab, istri Anda melanggar aturan Allah, Anda tak berani negor. Ini akibatnya. Jadi kita harus rubah mulai sekarang. Kita yang berkuasa. Laki yang berkuasa apa? Atas perempuan. Saya ngomong begini sama ibu-ibu. Ibu-ibu jangan lebay. Jangan kelewatan, ibu ya. Ibu dikasih amanah untuk pegang uang suami. Tapi jangan jadikan suami Anda seperti penjara dikasih jatah. Cuman uang makan sama transport. Itu bukan duit lo ya. Nunduk semua ibu-ibu. Ustaz gak ada materi lain. Yang suruh saya ceramah materi ini siapa? Kamu yang mintakan ceramah materi ini. Ini yang terjadi, Pak. Ini yang harus kita mindset kita rubah. Lalu apa seharusnya? Lihat lagi ini sabda Rasulullah SAW. Andai aku diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, sungguh aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Ini andai. Kan gak boleh sebetulnya. Andai. Tapi kan kebalik sekarang. Suaminya yang sujud beneran sama istrinya. Takut. Ini yang harus kita rubah nih. Ini pijakan dasar ya. Ini pijakan dasar. Sudah. Gak bisa dipungkiri lagi. Lalu, apa konsekuensinya? Ya, kalau ada salah ketik, mohon maaf ya. Karena baru selesai semalam menulisnya. Apa konsekuensinya? Ini konsekuensinya, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum. Apal kita ini ayat? Nggak diterjemahin tahu maknanya, Pak. Begitu populernya. Ya kan? Lihat, wahai orang yang punya iman, jaga dirimu dan keluargamu. Apa komentar para ulama tafsir? Lihat. Lakukanlah ketaatan dan ketakwaan. Tinggalkan kemaksiatan. Lalu, ajarkan keluargamu akan hal itu. Kemudian ayat yang kedua. Enggak, maaf. Contoh ayat yang lain. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kan surat Thoha bagian. Suruh keluargamu salat dan kamu harus bersabar ketika menyuruh mereka untuk salat. Pertanyaan saya, kapan ayat ini bisa terrealisasi? Kapan Anda bisa menyuruh istri Anda sholat? Bangunin dia sholat subuh. Ayo bangun sholat subuh. Udah adzan, matiin TV-nya.
bubar, jangan nonton India, bubar, filmnya bubar, udah. Bisa kamu? Lagi asik dia nonton, Anda ambil remote-nya, Anda matiin. Bisa? Bisa, alhamdulillah. Enggak bisa, kamu yang diudek, dicampur garam kamu sama dia. Dasarnya mana dulu yang di atas tadi? Ketika kita posisikan diri kita sebagai kepala keluarga, kita akan mengatakan apa? Mau keluar pakai jilbab. Wah. Enggak ada jilbab, enggak ada keluar rumah. Bisa? Ayo. Kamu yang dijilbabin sama dia. Kenapa? Ya karena kita cewek, dia lakinya. Ini seperti ini konsekuensinya. Enggak dihargai. Kita enggak akan dihargai sama mereka. Kewibawaan kita enggak ada. Udah jangan banyak ngomong loh. Kenapa? Karena yang rumah ngurusin dia, pulus dari dia, Pak. Duit dari dia. Dia yang ngeluarin duit. Apalagi dia kerja, gajinya lebih gede dari Anda. Wah, tambah digaremin Anda. Campur cabai sekalian, Anda. Gak ada wibawa. Wibawa enggak ada, ini habis. Diinjek-injek Anda. Akhirnya, inti dari keluarga, yaitu apa? Membangun, menegakkan syariat dalam keluarga, susah. Alhamdulillah, kalau istrinya taat pada Allah. Tapi tetap dia wanita, yang akan kita sebutkan kekurangan-kekurangannya nanti. Inti keluarga, membangun keluarga, bukan mencari otoriter, tidak. Bukan semena-mena, tidak. Tapi ini intinya di surat At-Tahrim ini. Membina mereka, menuntun mereka, mengarahkan mereka kepada apa yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, ini intinya. Apalagi kita bicara tentang keutamaan. Oh, bisa sekeluarga masuk surga yang disebutkan di surat Ar-Ra'd, yang disebutkan di beberapa hadis. Masuklah Anda dengan keluargamu. Ya Allah, doanya malaikat, ya Allah, masukkan dia beserta keluarganya ke dalam surga-surga Aden. Kan begitu kan? Kapan ini bisa terrealisasi? Kalau kita mempunyai wibawa, kalau kita menyuruh Anda mengarahkan dia, dia akan mendengarkan Anda, nurut sama Anda. Gimana? Ya butuh pembiasaan. Burung aja bisa dilatih, Mas. Burung bisa dilatih, Mas. Binatang, anjing, harimau, dilatih, Mas. Saya nanya sama pawangnya harimau, taman safari. Kan ada harimau show itu kan? Saya samperin tuh pawangnya. Sempet-sempetnya ya. Ya saya pengen tahu memang. Mas, kok berani? Sebetulnya sih kakak berani, Pak. Kok nurut? Inurut memang. Kenapa? Ini saya bawa ini. Apa itu? Daging. Ini, Pak. Ini yang bikin nurut, Pak. Oh, ya benar kan? Bima anfaqu min amwalihim. Tuh harimau nurut sama dia kenapa? Anfaqu, dia yang ngasih infak. Tapi ini unsur binatang. Tapi manusia,
Ijakannya apa? Iman. Lalu Anda yang mengurusi, Anda yang mengatur, dia akan taat sama kamu, akan taat sama Anda. Ketaatan tak ada, kita nggak taat. Coba kita balik, kita nggak taat. Berarti kita bukan pemimpin. Berarti tak punya wibawa. Artinya Anda dikuasai oleh wanita. Sudah. Terus jangan ditarik-tarik ke negeri sini ya, urusan politik loh ya. Ini ketaatan. Laki-laki pemimpin, iya. Kapan? Kalau dia bertakwa. Kalau dia beramal saleh. Dia akan jadi pemimpin di situ. Dia akan punya wibawa. Menyuruh istrinya, udah azan, matiin TV-nya. Iya, Mas. Nurut. Keluar ya, jilbabmu enggak pas, ganti pakai yang lain. Enggak punya, jilbabnya cuma ini, besok saya beliin. Nurut. Jangan nalar ludah, Mas. Oke, berikutnya. Lalu bagaimana caranya? Ini saya singkat-singkat aja. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Catat poin-poinnya di sini. Ya, bagaimana caranya? Cara yang tadi. Cara untuk mencapai yang di atas. Catat poinnya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Siapa yang diajak bicara dulu di ayat ini? Siapa, Pak? Hah? Laki-laki, Pak. Dia kan dalam skop keluarga laki-laki ini dia. Dalam skop negara, siapa yang diajak bicara? Pemimpin. Dalam skop perusahaan, siapa yang diajak bicara berarti? Manajemen, direkturnya, manajernya. Begitu seterusnya. Karena kulit lingkup keluarga, suami. Dengan disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya kamu keras dan kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari kalian. Lihat poin-poinnya ya. Fa'fu anhum, karena itu maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mintalah ampunan untuk mereka. Washawirhum fil amr, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Ada berapa poin di sini, Pak? Ada berapa poin penting di sini? Lima. Yang pertama apa? Lemah lembut. Terus? Jangan kasar dan keras. Tiga? Maafkan kesalahan dia. Empat? Selalu doain dia. Lima? Musyawarah itu nomor berapa? Terakhir. Paham? Ini problem solvingnya, Pak. Solusinya ini, caranya. Kapan? Nah, saya tarik lagi, saya ulangi lagi. Kapan ini bisa dikerjakan? Kapan? Satu, ketika laki-laki benar-benar jadi pemimpin. Yang kedua, ketika laki-lakinya taat kepada Allah. Untuk mengajarkan istrinya, keluarganya biar taat,
biar taat juga mereka kepada Allah, ini caranya. Lemah lembut, jangan kasar, maafkan dia, doain dia, musyawarahkan. Ini petunjuk Allah loh ini. Lemah lembut itu apa, Pak? Lemah lembut apa? Ayo, coba saya mau diskusi. Biar nggak satu arah. Apa lemah lembut itu, Pak? Tegas. Apa lemah lembut, Pak? Sopan. Apa lagi? Nggak usah takut, Pak. Bukan ujian ini, itu sudah dikasih nilai. Apa lemah lembut itu, Pak? Perkataan yang halus. Apa bentuk lemah lembut itu? Tak menyakiti, mengayomi. Terus apa lagi, Pak? Romantis. Terus apa lagi? Harmonis. Ada kasus suami, seorang laki datang ketemu saya, jenggotnya seperti saya gini, Pak. Aktif di pengajian. Ustaz, saya salah enggak? Kenapa maksudnya? Saya menceraikan istriku. Loh, Anda enggak cerita gimana saya menghukumi saya? Cerita dulu, Mas. Ada apa kamu? Ringkas cerita. Dia menceraikan istrinya karena istrinya WA-an sama mantan teman SMA. Ya kan? WA-an sama mantan teman SMA. Isi WA-nya curhat. Si laki aktif pengajian. Di pengajian kalau enggak halal ya haram. Kalau enggak syirik ya tauhid. Kalau enggak sunnah ya bid'ah. Kalau enggak wajib ya haram. Itu di pengajian. Kan gitu kan, Pak? Pengajian itu putih hitam deh, kan gitu kan? Ini istrinya WA-an. Dia bilang apa? Haram kamu menceritakan keluargamu sama orang lain. Berarti kalau itu haram sama dengan apa? Dosa. Sama dengan pelakunya berarti orang baik apa bukan? Jahat. Saya cerai kamu. Hah? Waduh, serem ini dalam hati saya. Waduh, serem ya orang. Gak senyum, susah senyum orangnya. Berarti kan dia jelek, Ustaz. Dia menceritakan aib keluarga. Ini perempuan kakak benar. Terus saya cerai. Waduh, kalau saya punya anak gak saya nikahin sama kamu, Mas. Gitu kan, bukan ya apa ya, ya kaku, kalau bahasa kita kan kaku. Saya nasihati, oh gitu Ustaz ya. Saya gak bisa ya bersikap romantis gitu, gak bisa Ustaz. Ini baterainya mau habis. Apa lemah lembut itu? Semua yang sampaikan benar. Ada pengertian yang menarik dari Al-Imam Mulla Ali Qari. Beliau ini punya syarah Sahih Bukhari. Beliau bilang apa? Lemah lembut itu al-mudarah. Mudarah itu bahasa Indonesianya apa? Bahasa basi. Bahasa basi, Mas. Tahu bahasa basi? Bukan kemunafikan lo ya, basa-basi aja. Kalau kita ketemu sama teman gimana sih, Mas? Berapa? Diam, duduk sejam ya, diam sejam. Kan enggak kan? Kita kan ngobrol, ngalor, ngidul, tim. Ya kan basa-basi kan?
Bas-bas. Mudarah, kata Imam Mulla Ali Qari, rifq lemah lembut itu apa? Basa-basi, kata beliau. Yang kedua, lemah lembut itu apa? Lemah lembut itu menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang terbaik dan paling gampang. Menyelesaikan masalah dengan yang terbaik dan dengan cara yang paling mudah. Ini lemah lembut namanya. Begitu juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, lemah lembut itu apa? Lemah lembut itu adalah Anda mengambil permasalahan dengan cara yang paling mudah, paling gampang. Itu lemah lembut namanya. Kayak contoh yang tadi, istrinya WA. Lu kan saklek banget kan. Oh itu haram. Kalau haram berarti dia perempuan jelek. Kalau jelek ngapain saya punya istri jelek? Saya cerai. Waduh, belajar matematika deh. Satu ditambah satu dua. Kok begini? Nggak ada apa ya? Dulu masih muda, suka main layang-layang gak mas? Hah? Gimana trik main layangan biar tarik ulur kan? Tarik ulur. Ketika beradu, suka beradu. Saya punya teman dulu. Saya punya teman dulu. Gimana dia kalau main layang-layang menang terus pak? Lomba sono menang terus. Tapi gimana caranya? Saya kalah melulu main layang-layang. Itu nggak bisa, Zah. Sini gini, dia beradu, kalau kita betot-betot terus kalah kita. Iya kan? Diulur sama dia. Tuh lawan betot, dia ulur sama dia. Diulur. Diulur terus sekali ditarik sama dia. Diulur lagi, ditarik lagi, itu menang, Pak. Coba orang mancing. Ketika umpannya itu dimakan sama ikan, dia langsung tarik. Gimana? Lah, begitulah sama cewek, mas. Ulur, mas. Nanti kan ulur, mas. Ente belum nikah, tidak ada perempuan. Ulur, mas. Ulur sedikit, tarikin lagi. Ulur, tarik lagi. Jangan main betot kayak ini tadi. Oh dia jelek, berarti dia melakukan kesalahan. Ngapain saya miara perempuan jelek? Saya cerai. Waduh. Kamu mancing begini gak dapat ikan. Ikan kamu mas, sampai besok lusa gak dapat kamu. Ini namanya lemah lembut. Subhanallah. Jika Anda bersikap lemah lembut, tidak marah, dan poin-poin ini artinya apa? Rumahmu penuh dengan rahmat Allah. Kasar, ya main betot. Satu tambah satu, dua. Enggak ada. Yang ketiga, fa'fu anhum, maafkan dia. Dia salah, sudah, maafkan dia. Dia salah memang, maafin aja. Contoh, kita pulang kerja, apalagi yang naik motor, capeknya double, iya kan Mbak? Double capek. Capek, fisik, pikiran, sudah semua capek, badan keringetan, lengket, dan sebagainya sudah, perut lapar. Udah jangan dicolek nih orang kayak gini. Iya, saya bilang sama ibu-ibu, ini jangan dicolek ibu. Ada contohnya di kalangan sahabat ada. Ya, jangan dicolek nih orang. Itu kalau saya bicara sama ibu-ibunya. Tapi kalau saya bicara sama laki-lakinya beda.
kita kan capek nih, pulang. Pelungut lapar, gambarannya pulang apa mas? Istrinya masak, enak kan gitu kan? Udah dikasih duit. Yang kedua, seharian di rumah nggak ngapa-ngapain, saya capek kan gitu kan? Deh, iya. Nyampe rumah ternyata istrinya nggak masak mas. Gak ada apa-apa di rumahnya, tiduran lagi. Ya kan? Anda masuk gak ada apa-apa. Anda betot itu pak, selesai. Anda betot kan? Iya loh, langsung jawab iya tuh kan. Anda betot kan di situ kan? Kalau Anda betot mas, Anda gak dimasakin seminggu mas. Itu perempuan. Anda kan baru hari ini umpama nih, Anda betot nggak dimasakin seminggu. Coba nanya yang bapak-bapak yang tua-tua itu, ayo yang pengalaman. Ya, ajarin pak yang muda-muda pak. Saya juga muda pak, ajarin pak. Seminggu double, 1 + 1 = 7. Jadinya apa? Ya kan 7 hari double kamu. Terus masuk kamar digebrak pintu, brak tidur luar. Besok pagi pulang, wassalam. Selesai. Lo ini nyata, telepon sama saya. Telepon saya bukan ngarang lo ini. Telepon sama saya lah, Ustaz suami istri saya pulang ngajar begini begini begini. Mas saya ngomong sama istrimu. Ngomong sama gara-gara apa? Secangkir kopi. Pulang kerja nggak disediain. Ya kan 1 + 1 = 7. Coba Anda mudarah basa-basi, Anda ulur, fa'fu anhum, maafkan dia, jangan dipetot. Apa pulang? Ya memang bludrek kitanya pak, udah lapar, tahan emosi. Itulah yang disebut oleh Rasulullah apa? Orang kuat bukan orang yang melampiaskan amarah, tapi orang kuat adalah orang yang mampu menahan amarah, sedangkan dia mampu melampiaskan amarah itu. Ibaratnya ada anak kecil jengkelin, ini bisa kita kampleng melintir nih anak nih. Tapi kita gak mau ngampleng nih anak. Gitu loh. Oh, anak kecil loh saya tempeleng juga lompat kesana dia. Tapi saya gak mau. Itu namanya mengendalikan amarah. Cuk, kita cuman gerget-gerget sampai itu. Udah pak. Kita tahan. Kita usah. Maafkan dia. Olor dia. Oh gak ada makan. Gak ada. Ya udah. Saya mandi dulu ya, ntar mas beliin nasi goreng di luar. Anda mandi, turun emosi. Ganti baju apa, keluar sebentar, beliin makanan. Nih, ayo makan bareng, besok dimasakin kamu. Ya, kalau gak cobain, besok dimasakin kamu. Kenapa? Kesian suamiku. Pulang-pulang mesti beli makanan. Iya kan? Iya gak mas? Bener gak? Jangan ngikuti saya, bener gak? Perempuan begitu. Kenapa? Oh nanti ada ceritanya, alasannya berikutnya nanti. Jangan dibetot pak. Ini al-fa'fu anhum, maafkan dia. Maafin sudah ya. Yang keempat apa? Doain dia. Ya Allah, Rabbana hablana min. Tuh, itu doanya sudah ya. Doain. Oh gak harus itu? Enggak. Bagi bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, jadikan istriku istri yang saleh, taat sama Allah. Doain dia. Ampuni segala kesalahan dia. Doain. Lalu ajak musyawarah. Semuanya? Oh enggak. Nanti ada triknya. Trik bermusyawarah sama dia. Sampai poin ini paham? Nih, bahasa Rasulullah. Sesungguhnya Allah mencintai lemah lembut dalam segala urusan. Segala urusan. Kemudian, saling berwasiatlah kalian dengan kebaikan kepada para istri. No. Saling berwasiat itu apa maksudnya? Lemah lembut maksudnya. Terus, lemah lembut itu terus. Bukan didiemin loh maksudnya. Lemah lembut itu bukan didiemin mas. Tapi caranya itu, kalau anak bilang, mana telingamu? Nih, jangan.
Mana telingamu? Ini. Orang bilang perempuan nonton film India 4 jam film India itu, ya kan? Habis nonton film India pulang cerita sama suaminya. Jadi berapa jam ceritanya, Mas? 8 jam. Ya kan? Muter kalau perempuan. Anda harus sedikit muter walaupun itu bukan watak laki-laki. Basa-basi sedikit. Tapi basa-basi yang tegas. Iya, iya, tidak, tidak. Tapi dengan bahasa kalimat yang santun. Contoh, ada seorang laki-laki menemui Asma bintu Abi Bakar Siddiq. Tahu Asma? Putrinya Abu Bakar yang dijuluki apa? Pemilik dua ikat pinggang di surga. Ya kan? Ada seorang sahabat Ansar datang. Ya Asma, saya enggak punya tempat untuk berdagang. Di pasar saya enggak punya stand. Boleh saya dagangan di depan rumahmu? Asma bilang apa? Kalau saya izinkan. Tapi Zubair, suaminya kan Zubair bin Awam. Tahu Zubair? Zubair. Jangankan orang, setan takut Pak sama Zubair, Pak. Satu Zubair itu 1000. Kalau melawan Zubair, jangan 10, 1000 suruh berhenti di depan Zubair. Semuanya bakal mati. Ini Zubair bin Awam. Tapi Zubair enggak bakal ngasih kamu. Terus gimana? Besok kamu kesini. Ini lemah lembutnya perempuan. Laki harus begitu. Punya cara macam. Kan? Besok kamu kesini pas ada Zubair. Datang tuh, Zubair ada. Wahai Asma, bolehkah aku berdagang di situ? Asma ngomong. Emang kamu enggak ada tempat lain sehingga kamu harus dagang di sini? Ya kan? Zubair ngomong, "Wahai Asma, kesian dong dia. Biarin aja dagang di sini. Menang Asma." Ya kan? Lihat cerdasnya Asma binti Abi Bakar. Kita laki pun harus begitu. Harus punya kata kalau metode guru itu tidak boleh kehabisan cara. Dalang itu enggak boleh kehabisan lakon. Kan gitu kan? Enggak boleh kehabisan lakon. Guru ditanya murid, enggak bisa jawaban. Walaupun ini kurang tepat juga gitu. Saya cuma mengambil triknya aja. Dia kurang tahu jawaban. Ayo, siapa yang mau membuat sebuah karya tulis menjawab pertanyaan dia? Maksudnya Pak, gurunya juga kagak tahu, ana mau baca. Tapi enggak ada waktu, ente aja yang nulis, ana yang baca. Kan gitu kan maksudnya kan? Cuman bahasanya muter tuh guru pintar dia. Ya. Dulu kita diajari gitu. Yang ngajar Dr. Ismail dulu namanya, ahli psikologi dari Mesir. Jadi kalau inti nggak punya jawaban, begini caranya. Jadi cara berwasiatlah kepada wanita dengan cara yang lembut, yang baik. Jangan main betot-betot kayak tadi. Ini masih sekitar itu. Caranya ada lagi kiatnya untuk melakukan lemah lembut poin tadi, 5 tadi. Lemah lembut, jangan kasar, maafkan, apa tadi? Doain, musyawarah. Untuk melakukan ini, bagaimana kiatnya? Caranya, Anda harus tahu karakter istri Anda. Bukan karakter istri Anda doang, karakter perempuan semua. Semua perempuan. Apa itu pertama? Perempuan itu akalnya cupet, Pak, kata orang Jawa, Pak. Ya karena enggak ada perempuan aja kalau ada ngamuk dibilang gitu ibu-ibu. Akalnya cupet, Pak, kata orang Jawa, Pak. Akalnya pendek. Agamanya kurang. Loh, saya yang ngomong, bukan, Pak. Ini yang ngomong, Pak, Nabi, Pak.
Ya. Jadi yang pertama, akalnya wanita ini kurang. Agamanya kurang. Ketika dia akalnya kurang, maka yang dipakai apa? Emosi. Agamanya kurang. Ketika agamanya kurang, emosinya pun yang muncul. Coba kita lihat dalil-dalil dan contoh-contoh dari para sahabat dulu. Nggak usah contoh kita, para sahabat yang udah dijamin surga. Nih, Rasulullah mengatakan, saya tidak pernah melihat seseorang yang kurang akal dan agamanya dibanding dengan lelaki melebihi kalian kaum wanita. Jadi perempuan itu akalnya kurang, agamanya kurang. Nabi ini yang ngomong, hadis Bukhari dan Muslim, mas. Ya, enggak ada orang yang akal dan agamanya kurang seperti kaum wanita. Ada Ustadz Mesir dulu cerita, ada seorang dokter Mesir naik bis. Lalu naiklah mahasiswi-mahasiswi Al-Azhar yang punya pikiran liberal. Syekh ini duduk. Lalu datanglah perempuan-perempuan ini menemui Syekh. Ya Syekh, kunta taqul, kalian ini mengatakan bahwa wanita itu kurang akal. Lihatlah kami di kampus. Kami di kampus ini perempuan-perempuan yang cum laude. Bahkan ini summa cum laude nilainya. Laki-laki di bawah kita semuanya. Mana? Dijawab sama Syekh Mesir ini. Itu dulu memang. Dulu memang wanita kurang akal. Sekarang gendeng kape. Sekarang gila. Gak bisa jawab tuh perempuan pergi. Dulu memang kurang akal. Sekarang habis hilang akalnya. Ini Nabi, di zaman Nabi loh dia ngomong. Loh berarti wanita-wanita yang dianggap kurang akal siapa? Siapa? Sahabiyat, perempuan-perempuan di zaman Nabi. Berarti Aisyah, Khadijah, Fatimah, istri-istri Nabi, putri-putri Nabi, berarti semua akalnya kurang. Iya. Tapi mereka penghuni surga. Loh sekarang? Ya benar tadi Syekh Azhar tadi ngomong, gendeng kabeh, Pak. Ini wanita akalnya kurang. Lemah perempuan itu, Pak. Ini video kalau didengerin perempuan ngomel di rumahnya. Pulang ngajar nih Ustadz ini ngomongnya. Ya, kalau video diupload di YouTube ngomel nanti yang dengerin, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Saya menyampaikan hadis Nabi kok. Cuman gayanya aja kayak Jawa Timuran gitu kan ya. Oke, kita lanjutkan tuh hadis yang kedua berikutnya. Sesungguhnya mereka, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya kan? Fa innahunna khuliqna minadhil'i. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fid dhil'i a'la. Tulang rusuk yang paling bengkok itu atasnya ini yang bengkok, Pak. Ujungnya yang bengkok. Jika kalian meluruskannya, kalian mau lurusin, kak, patah dia. Kalau kalian diemin, tambah bengkok dia. Kok serba salah? Fastausu bin nisa'i khaira. Saling berwasiatlah kamu dengan cara yang kamu betot, patah dia. Kamu diemin, tambah melengkung, Pak. Janurnya tambah melengkung, tambah melengkung, tambah melengkung. Anda lurusin, patah.